Enggak sedih, aku bakal ngebuat kayak gambar orang gitu, tapi gak salah sengaja di yang warna guruk kamu. Jadi kalian nunggu aja dulu, aku matiin dulu ya mic-nya ya. Ya, jadi tunggu kalian sebentar. Kita lihat aja ya guys. Guys, ini kita ada yang salah, kesalahan layar yang rambut, jadi kalian jangan. Sudah buat dua kali ya di space yang kedua kalinya. Jadi kalau ayo saya suka sama aplikasi di cobaan yang kayak di juga sumber seru kali. Oh iya iya iya, kakak mau nyobain. Kamu bisa tidak ya? Oke, okay. Ini aku akan tutup supaya jadi aku ikutin aku dari awal sampai akhir ya. Yang kepuan jadi kita lupa sama pola bajunya. Ini loh masih ada buku. Eh, kenapa nih? Udah ini kok ngapus. Kan ini dia gak fokus gitu. Ganti tipis pink. Ini tema baju apa ya? Ada baju bocah dah. Enggaklah, baju cantik temanya ya. Guys, kita lanjut aja. Maaf, tadi ada kejangan. Maaf, wakil. Sumpah ya, kalau gambar disini kayak serasa gambar di kanop. Mas bisa milih kuas gitu lah. Umurku itu masih 8 tahun ya. Jadi jangan bilang kalau aku seemang gambaran. Aku kan memang kayak gini tau guys. Aku tuh bilang masih 8 tahun, gambaran juga mungkin bagus juga kan. Jadi semua gambaran yang aku buat itu enggak bakalan kayak bagus banget gitu. Jadi aku tuh suka banget gitu menggambar di Ibis Pen. Jadi kalau di Ibis Pen kayak kamu bisa buat sepuasnya sesuka hati. Kayak pernah denger kayak dikasih apa ya? Bagi yang nyukain itu wajib coba sih. Bagi aku sih. Yaudah, yuk kita lanjut. Mau sih suara aku berat-berat, soalnya nanti ganggu yang lain di rumahku.
aku juga udah punya foto yang bisa buat layanan. Maaf ya kalau kayak fotonya itu mengganggu pemandangan. Aku juga udah milih-milih foto ya. Aku tuh suka banget ngomoto. Tapi kita cek-cek dulu punya nggak ya. Ini nih aku sekalian bulannya toh. Kita